Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengunjungi mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di perkebunannya di Mar-a-Lago, Florida. Untuk melakukan pembicaraan, sementara Trump menepis segala dugaan adanya ketegangan antara keduanya. Netanyahu bertemu Trump, kandidat Partai Republik dalam pemilihan presiden bulan November, pada hari Jumat. Sehari setelah Netanyahu bertemu Presiden Demokrat Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, yang diperkirakan akan maju melawan Trump. Pertemuan tersebut merupakan puncak kunjungan Netanyahu ke AS selama seminggu yang disambut dengan protes luas, boikot dari anggota parlemen AS, dan peringatan dari kelompok hak asasi manusia tentang perang Israel di Gaza.